jeans, you see holdings on every pair. Perbaikan peringkat di kelas flyweight 56,7 kg. Fighter si sudut biru dengan julukan The Gorilla, kelahiran Wakatobi, 22 tahun, 167 cm, dengan disiplin bela diri UC Kendo from Tiger Shark Fighting Academy, Andre Garita. Sementara fighter kita di sudut merah, kelahiran Kota Tapin, 24 tahun, 163 cm, dengan disiplin bela diri bulat, Dallas Hangit from MMA Banjarmasin, Agus Suci Bune. DLG pada malam hari ini, Bung Max Medino didampingi Bung Linson Simanjuntak, Inspektur Pertanian Bung Francino Tirta, Juri 1 Benawan, Juri 2 David Strom, Juri 3 Musadu, Wasit Miss Bahudin. Fighters, selamat bertarung! Dari lombok kita selanjutnya, silakan Diki Jo dan Bung Francino. Terima kasih Opi. Ya, Bung Francino. Ini Andriawan ini satu dari UC Kaindo. Betul sekali, dari Nagina ya. Tiger Shark Fighting Academy. Melawan MMA Banjarmasin. Ini bela diri spesial nih, Bung. Saya ini bela diri campuran. Saya juga waktu itu sempat menanya UC Kaido ini apa, mungkin gabungan dari jiu-jitsu, judo, mungkin inka, karate, silat. Saya rasa ini juga MMA. Oke. Dan ya, kita langsung ke pertanyaan buku. Oh, langsung please. Memang bagus sekali. Agus mencoba back mount. Kita lihat. Oh, gagal. Oh, gagal semua. Ini posisi yang sangat rentan bagi saya. Oh, kali-kali Bung Agus tampaknya. Oh, bagus sekali. Tapi Agus Bung, kita lihat ini tekanan-tekanan dari Agus bagus sekali. Dia yang ngontok. Banting luar biasa seperti melempar boneka. Luar biasa bantingan dari Agus. Inilah kekuatan dari seorang pegulat. Kita lihat seperti Habib Nurmagomedov melempar seperti melempar boneka. Langsung ke maut. Bagus sekali. Agus, kita lihat. Oh, Andriawan buat mencoba melakukan RNC. Agus, dia waktu ke dalam. Oh, lihat. Masih mendalamkan. Oh, tekun. Sayang sekali Andriawan. Ya, Agus sudah menangkan dengan RNC. Cepat sekali, Bung. Luar biasa. Sekali. Dan yang luar biasa juga adalah kontrol dan bantingan dari Agus. Kita lihat. Dari posisi clinch. Posisi clinch. Underhook. Langsung dengan kekuatan pinggang. Melayang. Andriawan melayang. Dan di sini rear naked choke yang sudah sangat dalam sekali. Wasit Miss Bahudin memberikan pertarungan pada ronde pertama. Detik ke-59 dengan kemenangan check out. Menggunakan teknik rear naked choke. Tentu saja kemenangan dari sudut merah. Agus.